Ya, sebelum saya mulai, ini random tes. Seperti biasa, barang datang, saya random. Tapi sebelumnya, karena memang tadi ada yang minat, ini gamenya, ini ya mas, kasetnya ini. Masuk YouTube kasetnya, kasetnya doang masuk YouTube. Yuk, saya coba aja. Ya. Nah, langsung ya. Jalan. Ini sebenarnya kasetnya dibilang langka juga enggak sih. Cuma banyak yang nimbun. Nih, yang beli ini kayaknya punya banyak ini kasetnya ini. Satu judul ada banyak maksudnya. Ya, untuk gambar seperti itu ya memang saya jujur aja saya lebih seneng yang versi Sega sih, nggak tahu kenapa, mungkin karena dulu saya lebih lama di Sega. Tapi ini juga bagus kok. Ya. Seneng ya kayak ini. Ini game-game yang saya random ini sudah saya kasih ke Tokopedia, seperti biasa. Dah. Lancarkan, langsung tak ganti yang lainnya biar gak bosen. Oke. Coba ini aja. Ini ya. Selanjutnya NBA Jam. Sabar. Seharusnya pakai TV yang kecil loh. Karena ya TV-nya dipakai ya udahlah. Langsung play aja saya. Lumayan sih gimana. Oke, bisa kan? Saya lanjutkan yang lain. Kali ini lanjutannya Bomberman, Super Bomberman 3. Ini sebenarnya baru begitu datang saya tak mainkan pertama itu Bomberman ini. Ya. 15 menit tamat. Memang saya yang pinter atau memang gamenya ya kurang lah saya. Mungkin karena ini gamenya mungkin udah terbiasa mungkin ya. Jadi agak cepet lah mainnya. Sudah terbiasa cepet. Ini puzzle sih. Kalau nggak fokus nggak akan bisa tamat cepet. Soalnya kenapa nggak bisa? Karena pakai waktu, waktunya di bagian atas deh. Oke, lancar toh, tak ganti yang lain. Selanjutnya ini kelihatan enggak ini? Nah ini ya, semuanya ada di Tokopedia saya kalau minat. Besok masih ada lagi yang baru, paling 2 atau 3 hari lagi ada barang baru lagi. Ntar ya kok belum pas.
kebiasaan ini. Pasti gini. Kalau tangan satu pasti gini. Tuh. Tangan dua sekarang saya. Oke. Ini agak susah, men. Nancepkannya itu kalau enggak tangan dua agak susah ya. Ya maklum lah. Ya barang lama juga. Nah, bisa kan? Oke. Sorry. Atas sesuatu tadi. Ntar. Oke, saya mulai lagi. Oke, saya mulai tadi tak. Daripada nanti kelamaan, soalnya memang game cartridge agak lama masukannya, maka tak edit bentar. Sebenarnya bukan diedit, tapi di pause. Langsung aja ya. Game-nya seperti ini. Italia, vado, vedo, grazie. Asik kok gamenya. Memang gak seasik yang di PES. Tapi lumayan lah. Oke, tak ganti yang lain ya. Selanjutnya ini Gigandam. Oke, bentar ya. Oke, ini Gigandam. Game tarung, pemainnya sih memang dikit daripada Gundam Battle Assault sih. Ini kayak wing tuh. Saya coba asal pakai ini. Tapi lumayan untuk dimainkan. Oke, yang misalnya belum punya anu ya bisa apa, belum punya SNES bisa pakai main pakai emulator. Ini kombinya dikit banget, malah dibilang apa ya kombinya, nggak ada yang mana. Cuma kayak gitu, seharusnya ada boom cybernya ini. Kita lanjutkan yang lain. Berarti oke. Saya akan melanjutkan ini. Super Valis, ini ori. Ini belakangnya beda sama yang tadi ini. Ini ya belakangnya beda. Ya kan ada ininya. Makanya saya pakai ini. Ada terkonverter. Converter ya, ini dipasangkan gini. Gini memang ada cara lain sih, boxnya dibuka, dipindah ke cartridge satunya yang cocok, atau dalam sepertendonya penjualannya dipotong, udah cuma itu. Oke, bentar ya, karena agak ribet ini masukannya, tangan dua soalnya. Oke, sudah. Ini jadi agak tinggi. Ini Super Valis 4 atau Super Valis, kalau di Super Famicom cuma Super Valis aja. Tapi di sini ada tulisannya ini. Episode 4. Valis 4. Game-nya bagus banget, wajib punya. Ini gamenya susah didapat, bukan karena gamenya susah, ada yang nimbun. Untuk bootlegnya ada yang nimbun, jadi susah dicari. Tapi untuk orinya
harganya tinggi banget, dicari ya susah karena harganya segitu, sekitar lihat di apa nih, di situs luar sekitar 1,5 juta. Ini dilihat dulu gamenya, mungkin siapa yang mau minat beli di apa, di eBay, Amazon atau La Asia atau manapun yang jual. Oke, sorry ada goncangan. Mungkin nggak seram, menurutku ini gamenya nggak serame yang di Valis satu ya, Valis satu di mana itu, di Sega. Kalau mau lihat Valis satu bisa lihat di reviewku yang Sega Mega Drive atau Valis satu, dia kayaknya agak rame dia. Bosnya beda ngalahkan gini sih. Lebih cepat. Oke, dan satu lagi. Bentar. Oke. Selanjutnya ini. Ini mau lihat bentar ya. Mau lihat SNES-nya. Agak susah lihatnya. Bentar. Dia agak tinggi sih. Saya enggak pakai cahaya sih. Oke, bentar ya. Nah, ini SNES-nya dia tinggian. Ini bisa. Nah, ini. Oke, sebentar. Yuk. Ini Kamen Rider. Satu sulit dicari karena ada yang beberapa orang yang nimbun. Untuk berubah senjata tombol ini X, gue tak lanjutkan yang lain gamenya. Ini adalah game adalah ini Mickey Mouse ya, langsung tak mainkan saja. Oke. Nah, ini game terakhir kok, biar nggak bosan. Cepatkan aja. Ya,
sebenarnya sih menurut saya lebih baik lah. Ini bisa apa ya, ya menurutku ya enak lah ini. Sudah US, Amerika, English tag. Omongannya kepanjang, nanti kalau misalnya setelah ini apa kalah apa ya istilahnya levelnya habis, nanti ngulang ke sini, masuk ke sini lagi, nggak ada tulisannya, itu bagus sih teman. Naik ke atas. Menggunakan itu juga ya, menggunakan ini. Ya begini untuk naiknya. Itu untuk naiknya. Oke, paling reviewnya sampai sini, tapi sebelum ini tak lihatkan yang tadi. Masuk lagi, tidak ada apa omongan tadi, seperti tadi. Langsung jalan. Dah, itu paling bagus menurut saya. Dah. Nah, sampai ketemu di review selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi. Thank you.